Okay, welcome back again. Oke, okay, kali ini saya mereaction band Tokyo lagi. Band yang bergaya elegan metalcore, tapi ada clean-nya. Clean-nya juga oke. Okay. Dan band ini beranggotakan 5 orang yang terbentuk di tahun 2018 yang udah mengeluarkan 3 album kayaknya. Saya ngelihatnya di Spotify baru 3 album. Album. Jadi takutnya kebanyakan, mendingan kita langsung aja reaction bandnya karena band ini juga lumayan asik, band Tokyo lagi. Jadi saya suka dengan band-band Asia, nanti saya akan cari lagi, dengerin lagi band-band Asia biar band-band ini makin eksis. Jadi kita langsung aja reaction band dari Tokyo lagi. Oke, play. Awal musiknya aja udah enak kan ya. Ini dia From the Abyss, White Farrell. Ada suara-suara Synthesizer. Mantap nih. Vokalisnya juga enak nih. Bagus ya, clean-nya. Video clip-nya kayak apa ya, bubble wrap ya, dipasang-pasang gitu ya. Tapi gila nih vokalnya, oke juga nih. Apalagi clean-nya, asiknya. Mantap ini. Cuman kayak semi-semi apa ya, kayak ada suara-suara grit di video pun juga ada efek-efek glitch-nya. Tapi enak nih gitarnya, efeknya enak nih. Yang jelas bukan distorsi. Ada slow-nya. Beda ya dari video clipnya, kayak dikasih tabur-taburan potongan kertas kayak gitu ya. Slow-mo-nya juga enak. Warna video klip juga terlalu putih ya, tapi bagus sih musiknya. Oke, itu dia dari. Oke, kayak gimana musik dari band yang tadi? Keren kan? Jadi itu dia dari band From the Abyss dari Tokyo lagi. Ini band metalnya semi-semi santai ya. Nggak tahu ini masuknya ke post hardcore. Soalnya clean-nya juga bagus. Dari musiknya aja udah enak gitu depannya. Taunya ada clean-nya. Clean-nya juga keren nih. Oke.
Jadi buat kalian yang suka dengan band yang satu ini, silahkan masukkan ke list musik kalian. Dan jangan lupa untuk support band From The Abyss, mau itu di Spotify, mau itu di Apple Music, itu di Shazam. Silahkan cek langsung dan supportnya. Jangan lupa untuk band yang satu ini. Oke, buat kalian yang belum tahu band ini atau yang sudah tahu band ini, silahkan komen di bawah ini. Buat yang kalian suka atau yang belum suka, tolong dengerin aja dulu. Komennya mah belakangan, tapi dengerin aja dulu lagu-lagunya. Reaction kali ini untuk malam ini sekian dulu. Jadi seperti itulah penilaian saya untuk band yang satu ini. Jadi seperti itulah reaction saya untuk band yang satu ini. Jadi kita akhiri aja, karena nanti saya akan mereaction band yang satu lagi. Cuman jangan salpok dengan vokalisnya. Jadi terima kasih yang sudah menonton band ini. Maksudnya terima kasih yang sudah menonton reaction kali ini. Mungkin reaksinya seperti ini lagi. Dah sayanya seperti ini. Jadi enggak gimana ya? Ya itulah pokoknya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sebelumnya. Terima kasih yang nonton hari ini. Di video ini saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk support sekali lagi. Support teman-teman kalian. Bagi yang belum naik subscribe-nya, support teman-temannya. Biar sama-sama kita sukses bareng. Oke, kata terakhir dari saya untuk kalian, jangan lupa untuk mencuci topi kalian biar nggak wangi, ya.